viewer. Sekarang ini saya berada di depan seberang RSUD Idar Kota Magelang. Sekarang hari Sabtu tanggal 17. Suasana di sini lengang dan tampak di sini ada penjual martabak. Saya akan ajak dialog. Mas, selamat malam, Mas. Jenengan yang jual martabak ini ya? Bukan, Pak. Oh, yang mana? Oh, saya pikir jenengan. Maaf, yang mana ya? Lagi nganter martabak. Oh, lagi nganter. Oke. Okay. Ini jenengan dari mana? Dari pulang kerja. Pulang kerja terus pesan ini ya, mungkin. Pesan mie godok. Oh, yang oh mie godok. Iya. Ini sebenarnya kan sudah pukul 20 gitu. Iya. Tapi it's okay. Lagi nunggu antrian. Nunggu antrian gitu ya. Ya, viewer, PPKM ini memang membatasi usaha dagang atau jualan bagi kaki lima sampai pukul 20.00. Dan sebenarnya PPKM itu membatasi sehingga mereka mencari rezeki jadi tidak maksimal. Tetapi PPKM itu diberlakukan untuk kebaikan kita bersama. Ya. Oke, akan saya sapukan dulu situasi di depan RSUD Tidar Kota Magelang. Ya. Jalanan di sini relatif lengang, ya. Beberapa saat yang lalu sebuah kendaraan ambulan masuk, dan wah, ini juga tampak ambulan baru saja keluar dari RSUD Tidar Magelang. Sampai sekarang ini tren pandemi masih tinggi di Kota Magelang. Juga di tempat-tempat lain, di kota-kota lain masih level zona merah. Sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 masih melingkupi di Indonesia. Beberapa wilayah di sekitar 15 daerah di Indonesia sudah terlingkupi atau terserang COVID-19. Kenapa tren itu meningkat? Saya pikir itu karena soal kesadaran prokes, ya. Itu penting sekali untuk saat sekarang, memakai masker masih sangat penting dikenakan sampai waktu-waktu ke depan. Viewer, tampak di depan saya ada seorang ini anu ya, Gojek ya? Gojek. Iya, selamat malam, Mas. Kenapa? Selamat malam. Malam, Pak. Ya. Anda ngetem di sini ya? Tampaknya sudah sering memang ngetemnya di sini. Iya, kadang-kadang. Lihat enggak di ada ambulan yang masuk RSUD Tidar sering? Ya, sering, Pak. Sering ya? Itu dalam sesore itu sudah berapa kali jenengan lihat? Mungkin lebih dari 4 kali ya? Wah, saya juga nggak ngitung juga sih, Pak. Oh ya, berarti banyak sekali ya? Iya. Ya, namanya Mas siapa? Saya Mas Roni. Oh, Mas Roni. Tinggal di? Tinggal di daerah Banyurit. Oh, Banyurit, Tegalrejo. Tegalrejo, iya. Oke, Mas, terima kasih informasinya. Tetap ikuti prokes ya. Siapa? Masker selalu dikenakan, iya, ya. Pasti, Pak. Oke, ya, untuk apa? Kepentingan kita, iya, untuk kesehatan kita juga, Pak. Ya, jenengan sudah berkeluarga? Sudah, Pak. Nah, itu apalagi jenengan sudah berkeluarga, kalau jenengan jaga diri sendiri juga jaga keluarga kan? Iya. Terima kasih, Mas Roni, bincang-bincangnya. Ya. Oke, viewer, baru saja saya ngobrol dengan Mas Roni. Dia berprofesi sebagai Gojek di Kota Magelang. Tampak dia masih menanti
pelanggan mungkin ya, nunggu ya. Nunggu makanan. Oh, malah nunggu iya. Makanan ya. Oh, antre ya, harus antre ya. Oke, jaga kesehatan, jaga stamina dan iya. Tetap ikuti prokes ya. Iya. Oke, viewer. Saya akan berbincang dengan yang lain. Ya, ini tampak di sini masih melayani membeli. Oh, dan di depan penjual martabak manis ini ada seorang penjual telur gulung. Mas, selamat malam, ngobrol sebentar ya. Kalau ambulan yang masuk ke RSU di Tidar ini sering ya? Sudah melihat tadi? Udah. Berapa kali kira-kira? Nggak ngitung. Wah, nggak ngitung berarti kan lebih dari 5 kali mungkin ya? Iya. Wow, ini pasti ya kita anu aja, apa? Prediksi itu adalah pasien yang terpapar virus corona ya, karena trennya kan meningkat sekarang ini kan? Kurang tahu saya. Ya, oke, okay, viewer. Pokoknya tetap jaga kesehatan, jaga stamina, dan tetap ikuti prokes 5M. Itu saja liputan dari depan RSUD Tidar, Kota Magelang, untuk semua viewer yang masih setia mengikuti Poros Borobudur Channel. Salam dari Mbah Poros.